nanti kewenangan kita ke Kendari di rumah sakit Bengkar, Bu ya. Nanti saya biaya kita buat rumah sakit Bengkar. Nggak bisa dibiarkan begini, Bu. Kalau begini terus, kenapa disimpan di sini terus? Masa mau disimpan dalam rumah begini terus? Ibu nggak lapor. Nggak lapor ke saya, nggak lapor di camat, nggak lapor di dokter, di puskesmas. Ibu biarkan begini terus di kamar. Kalau lapor kita pasti usaha. Nggak bisa begini, Bu. Sudah ya ke puskesmas, rumah sakit. Iya, pusat, tapi buktinya begini terus. Bapaknya kerja apa? Di somel. Oh, bapaknya kerja somel. Iya. Buruh kasar. Nggak lapor ke kita yang begini, dibiarkan begini. Kecewa sekali saya sama Ibu. Iya, maaf, Pak. Karena apa yang suka lapor ke ayahnya. Ibu saya di rumah. Wah, dibiarkan begini.